Ken Arok pada tahun 1222 hingga 1292 Masehi yang diperagakan oleh Ibu Yuni Sulistianti, alumni Bergodo 31. Di belakangnya adalah peragaan Sugo Manggolo atau Cucuk Mampah, tokoh Raden Panji Asmoro Bangun dan Dewi Galuh Contro Kirono dari Kerajaan Kediri yang diperagakan oleh Ketua DPD Permadani Kota Magelang Susilo Anggoro dan Ajata Ajeng, alumni Permadani Bergodo 27. Berikutnya adalah sepasang temanten gagrak Surakarta karya Gria Rias Ogi, Mas Ogi alumni Permadani dengan busana Paes Ageng yang diperagakan oleh Arifa Prasetyo dan Dora alumni Permadani Brigada 30. Dan di belakangnya perwakilan Dwi Jo Pamung DPD dan juga pengiring temanten perwakilan siswa Pawiyatan Permadani Bergodo 32 yang dipandegani oleh Bapak Syamsul Hermansyah. Luar biasa sekali DPD Permadani ini, nguri-uri budaya Jawa yang harus kita lestarikan bersama. Dan salah satu alumni di sini ya. Ya, yang kita bisa lihat ya, alumninya muda-muda, cantik dan ganteng, mau nguri-uri budaya Jawa dengan belajar Pranoto Adicara dan juga belajar untuk memakai sinjang yang baik, begitu kakak. Iya, iya, dan tentunya juga masih eksis ya sampai sekarang ya, iya, di Permadani tersebut ya. Iya, betul. Dan hari ini dalam Magelang Ethno Carnival, DPD Permadani Kota Magelang ini sengaja mengajak kita untuk menambah pengetahuan ya tentang budaya yang ada di sekitar kita. Iya. Jangan pernah sampai terkikis oleh kemajuan zaman. Iya. Dan untuk warga masyarakat yang ingin menjadi alumni Bergodo dari Permadani Kota Magelang ini bisa mendaftarkan diri ya di Sekretariat Permadani. Setiap tahunnya dibuka pendaftaran untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin belajar menjadi Pranoto Adicara. Banyak sekali manfaatnya selain kita untuk melestarikan budaya Jawa. Yang akan menyusul di belakang DPD Permadani Kota Magelang adalah peserta dengan nomor urut 2. Nomor urut 2, pesertanya 70. Iya, kelompok nomor urut 2 ini adalah kelompok kerja Kepala Sekolah Kota Magelang atau K3S. Tema yang diangkat hari ini dalam Magelang Ethno Carnival adalah budaya daerah. Yang dikontingeni oleh Ibu Maria Widarsi Lestari SPD dengan sinopsis langkah bermakna untuk Magelangku. Iya, ini merupakan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kota Magelang ini yang tergabung dalam K3S. Bapak Ibu yang keren, intelektual, merdeka dan bahagia. Wajah kota Magelang, kami kelompok kerja Kepala SC Sekolah Magelang hadir dalam memeriahkan Magelang Ethno Carnival 2024. Dan inilah kami, Kepala SD Sekolah Magelang. Thank you.
Magelang Selatan, K3S Magelang Tengah, K3S Magelang Utara. Tradisi wujud jati diri negeri yang diketuai oleh kontingen Siti Suratia. Hari ini dalam Magelang Etno Karnival mempersembahkan tarian kuda lumping dan kostum ramah lingkungan dengan tema seni tradisi wujud jati diri negeri. Gerakan tarian yang dinamis dan antusias akan merefleksikan semangat heroik dari kavaleri Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah yang pernah membesarkan Nusantara. Kostum kreatif dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan merupakan simbol kreatif dan cinta bumi untuk mengingatkan kita pentingnya menjaga semesta dari kerusakan.
Iya, disusul dengan nomor urut 4 dari Bang Jateng, Nusantara Baru, Magelang Maju. Bang Jateng banyak orang Jawa Tengah. Bang Jateng dilambangkan dengan bentuk sinar matahari yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun dalam menjalankan roda bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bang Jateng selalu mengutamakan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi. Dalam Magelang Etno Carnival hari ini, Bang Jateng Cabang Koordinator Magelang berkolaborasi dengan para seniman seniwati sewilayah Kota Magelang dengan menampilkan sebuah pagelaran tari kreasi Jaran Kepang dengan tema Nusantara Baru Magelang Maju, Bhinneka Tunggal Ika, Jiwa Ragaku. Dimeriahkan oleh 70 orang personil, terdiri dari segenap pimpinan dan karyawan-karyawati Bang Jateng bersama grup kesenian Kedua untuk Tanjung Sari. Di atas sudut kuda yang berdap sempat, pasukan berkuda memasuki medan yang luas. Diiringi gemuruh langkah yang membuncah bunyi. Mereka adalah para prajurit beserta pemimpinnya yang datang dari kerajaan yang siap menjaga perdamaian di negara bumi. Dua bidadari yang mengiringi para pasukan berkuda, para raksasa yang bersifat arkara murka ingin merebut daerah kekuasaan, dan singa barong yang ikut membantu pasukan berkuda untuk memusnahkan para raksasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk berjaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Magelang, luar biasa. Pada Magelang Expo Karnival tahun 2024 di siang hari, disusul dengan nomor urut 5 drum band Latif dari SW Negeri Magelang 6 Kota Magelang. Ya, hari ini dalam Magelang Expo Karnival tema yang diambil oleh SW Negeri Magelang 6 adalah Smart 6 SP Magelang Negeri, SP Negeri Magelang 6 bersama Tuk Maju. SP Negeri Magelang 6 akan menampilkan unit drum band. Drum band Latif adalah trim drum band kontingen dari SP Negeri Magelang 6 yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 21 Kota Magelang. Tema yang kami usung pada Magelang Expo Karnival 2024 kali ini adalah Smart 6 SD Negeri Magelang 6 bersama Tuk Maju. Sekolah kami adalah Sekolah Adiwiyata Nasional, Sekolah Ramah Anak, dan Sekolah Berprestasi. Di bawah arahan Ibu PLT Kepala Sekolah, Ibu Sri Haryati, SSSPD, MPD, dan pelatih Bapak Maman, di drum band Latif yang berlatih untuk penampilan terbaik dengan mayorat Ashif Iban, Akila, El Riva Jasmine, Maulina Dina Prasetya, Gisela Mayuka Putri, dan Valeri Humaniera Gasani Prasetyawan. Ya, dengan jumlah personil sebanyak 90 sinta dan 5 mayoret yang mengguncang acara kita pada hari ini, dan drum band nanti akan mempersembahkan 4 lagu, yaitu Selamat Datang Pahlawan Muda, Maju Tak Gentar, Bangun Pemuda Pemudi, dan Kisinan. Demikianlah dan berikut adalah penampilan dari SD Negeri 6 Kota Magelang atau dengan nama drum band Latif. Sebelumnya dan beri kebentang yang meriah untuk drum band Latif SD Negeri Magelang 6. Stop!
Seragam BNSD Negeri Magelang 6. Yes, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Graben SD Negeri Magelang 6 Kota Magelang telah ikut berpartisipasi dalam acara Magelang Expo Carnival 2024 dan disusul dengan penampilan selanjutnya The Limo Plus. Ini merupakan gabungan dari Disduk Capil, Disperpa, Dinsos, dan Disperkusip juga BLH. Ya, Kota Magelang dengan segala prestasinya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi Nusantara. Dan Dinas The Limo Plus dengan peran masing-masing turut mendukung pencapaian indikator daerah. Dinas Sosial dengan dukungan penurunan angka kemiskinan menjadi 5,94%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dukungan pertumbuhan nilai investasi menjadi 16%. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi 93%. Dinas Pertanian dan Pangan dengan dukungan pola pangan harapan menjadi 93%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan perwujudan wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang prima. Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan pengembangan daya saing daerah melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi dengan maskot juga Andaya yang ditampilkan menggambarkan kerangkali masing Omeden bersama masyarakat dengan semangat dan ketekunan selalu tancut tali longgok bersama bahu-bahu membangun daerah dan memajukan Kota Magelang. Ya, Magelang Kota Jendak Bunga bagikan bunga yang penuh minggu lebat yang mencari bahu. Demikianlah Kota Magelang yang selalu dalam pembangun dirinya sekarang sedang pembangunan Nusantara baru menuju Kota Magelang yang maju, sehat dan bahagia. Dinas Lingkungan mengajak seluruh masyarakat bersama membangun Nusantara baru Magelang maju. Dan selanjutnya disusul oleh Dedek Pengpengpu kolaborasi dengan Dekronalda dan Harvey Kota Magelang. Pengantin kebanggaan Kota Magelang mengadaptasi dari sejarah prasasti yang telah lama dan prasasti mati asing dan juga kekayaan budaya alam flora dan fauna juga geografi Magelang yang mana Kota Magelang dikelilingi gunung-gunung besar seperti Merbabu, Merapi, Menoreh, Sido, dan Sumbing. Harpi menampilkan tata rias paes kekasan, sanggul dan perhiasan pengantin putri Sekar Salekso mengadaptasi dari keindahan Gunung Tidar beserta flora dan fauna yang ada di Kota Magelang.
Kain jarit yang dipakai dibuat oleh pengrajin batik Kota Magelang, Binan Dekranasda, dengan motif gelang tinemu. Kain kebaya berwarna ungu mulung dengan motif burung elang menuju melambangkan burung yang gagah. Tajam pandangannya, paruhnya kuat, kaki yang kokoh bisa menjadi lambang ketokohan masyarakat Kota Magelang. Ya, Dekranasda berkolaborasi melalui penampilan iringan penari pengantin menggunakan batik Kota Magelang yang bertema kampung-kampung dan karya busana para desainer Kota Magelang. Semoga pengantin daerah Kota Magelang, batik Magelang, dan koleksi busana karya desainer Magelang dapat ikut menyemarakan macam ragam busana daerah yang ada di Indonesia. Karya ini dipersembahkan oleh Dekranasda dan Harpi, serta didukung Yayan Arsa, Baby, Misela, Binari, Kiana Atayer, Sida, Mayang Dewi, Samio Batik, Batik Nanong, Iwing Batik, dan model by Tifon Management. Ya, kita lanjutkan penampilan yang berikutnya. Terima kasih. Yang sudah kita lihat ya. Iya. Di depan mata kita. Dari KPU Kota Magelang dengan tema tingkatkan partisipasi pemilih, wujudkan sukses penyelenggaraan pemilihan 2024. Ya, tentu saja kita ketahui bersama bahwa pemilihan 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan maskot Pilwalkot Magelang 2024 adalah getuk yang merupakan makanan khas Kota Magelang dan menjadi simbol kedekatan dengan masyarakat karena sering disajikan pada event dan hajatan sosial. Iya, maskot getuk menggambarkan ekspresi yang ceria, gembira, semangat, dan cerdas dalam menyukseskan pemilihan 2024. Ya, dalam pemilihan 2024, KPU Kota Magelang mengajak kepada seluruh masyarakat kota untuk memastikan telah terdaftar sebagai pemilih dengan klik cek DPT online kpu.go.id. Yang kedua, mengenali visi misi paslon dan Pilgub Jateng dan Pilwalkot Magelang 2024. Yang ketiga, menjadi pemilih yang cerdas dengan mengelola politik uang dan menciptakan pemilihan yang damai, jujur, dan berintegritas.
Iya, disusul dengan poin yang keempat, datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilih, boleh pilih pemimpin sesuai hati nurani demi Kota Magelang yang kita cintai. Ayo kita sukseskan pemilihan 2021 yang greget dan cerdas atau greget. Greget penyelenggaraannya, cerdas pemilihnya. Rangkobos, rangkobosku. Kami persilakan untuk meneruskan langkah. Dan ini yang luar biasa ya. Ini ada dinas rombongan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang. Ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang siang hari ini turut bangga memeriahkan Magelang Ethno Carnival 2024 dengan mengusung tema Bangkitkan Pesona Nusantara, Wujudkan Magelangku Maju, Sehat, dan Bahagia. Dan kali ini semangat tersebut divisualisasikan dengan persembahan tarian Gemerang Tanjati yang menggambarkan semangat juang para prajurit untuk terus maju untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Iya, demikian halnya dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selalu berusaha dengan penuh semangat untuk terus maju memastikan masyarakat tinggal di rumah yang layak, terjangkau, dan berada dalam lingkungan yang sehat, aman, serta berkelanjutan. Penyelenggaraan ini mendukung kebutuhan dasar rumah dan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Terimalah persembahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
Maju, jalan. Ya, masih sekitar 60 peserta dalam Magelang Etno Carnival 2024 yang hari ini diselenggarakan dengan tema Bangkitkan Pesona Nusantara, Wujudkan Magelang Maju Sehat dan Bahagia. Ya, selanjutnya disusul dengan drum band.